Capres Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Zauriyah di Balai Rantai Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Di sini Ganjar dihadiahi sorban dan berdiskusi soal pendidikan. Kehadiran bakal Capres PD Perjuangan Ganjar Pranowo ini disambut meriah oleh para santri dan pengasuh Ponpes Al-Zauriyah Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Ganjar kemudian diajak untuk bertemu dengan jajaran pengasuh pondok pesantren. Ganjar mendapat hadiah istimewa berupa sorban berwarna merah oleh pimpinan pondok pesantren Muhammad Faqih. Setelah berdiskusi, Ganjar mengikuti sholat zuhur berjamaah. Dalam lawatannya ini, Ganjar juga sempat bertemu dengan para kuwu atau pejabat setingkat kepala desa. Pertemuan diisi diskusi tentang bagaimana memberdayakan warga dan memajukan desa. Ya, bertemu dengan para santri, dengan para kiai, tadi kita bicara banyak hal, tentu bagaimana mengembangkan pondok pesantren. Ada soal sekolah, ada soal fasilitas ya, termasuk tadi bagaimana kita berdiskusi soal meningkatkan kapasitas para santri. Kalau ilmu agamanya sudah selesai. Nah, sekarang butuh keterampilan dan itu butuh fasilitas dari pendidikan. Maka kalau kemudian ini bisa dikembangkan secara bersama-sama, maka para santri ini insya Allah ilmu agamanya mampu.